Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wiwin, Marketing Padi Village Karawang. Oke teman-teman, sekarang ini saya mau lihatin ke kalian salah satu show unit dari perumahan Padi Village Karawang yang show unitnya persis sudah ada di belakang saya ini nih. Untuk perumahannya sendiri berlokasi di Sukaharja, Karawang Barat, Karawang. Lokasinya ini sangat strategis sekali karena berada di pusat kota Karawang. Hanya 2 menit ke RSUD Karawang, hanya 10 menit ke pintu tol Karawang Barat, hanya 3 menit ke Mall KCP Karawang, dan hanya 3 menit ke alun-alun kota Karawang. Dan untuk ke kawasan Kim, Surya Cipta, dan KIC pun sangat dekat sekali. Nah, untuk tipe show unit ini adalah tipe 6860 nih teman-teman, yaitu tipe paling kecil dari perumahan Padi Village Karawang ini. Tapi buat kalian yang mau tipe lebih besarnya, kalian bisa langsung aja hubungi nomor saya di bawah ini ya. Oke teman-teman, untuk rumahnya sendiri di sini sudah ready stock nih teman-teman. Dan untuk bangunnya sendiri sudah menggunakan spek bata merah dan juga sudah double dinding nih teman-teman. Rumah 2 lantai dengan tipe 6860 ini memiliki lebar 6 dan panjang ke belakangnya 10 meter. Kalian bisa lihat ya, untuk rumah 2 lantai dengan konsep modern minimalis ini memiliki 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Wah, worth it banget ya untuk keluarga besar sekalipun. Nah, kalian bisa lihat di sebelah sini, ini juga terdapat carport yang cukup luas ya. Di sini bisa muat untuk 1 mobil dan juga 2 motor nih teman-teman. Dan untuk carportnya sendiri ini sudah seperti ini, nanti ada tali air seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sebelah sini ini ada juga untuk area tamannya supaya rumahnya terlihat asri nanti. Wah, untuk kalian yang hobi bercocok tanam, cocok banget nih ya. Oke teman-teman, untuk di sebelah sini kalian bisa lihat ya, rumah 2 lantai ini juga memiliki area balkon di atasnya nih teman-teman, yang menghubungkan ke kamar utama di lantai 2 nanti. Nah, untuk area depannya, area bawah, jadi di sebelah sini ada teras untuk menuju ke dalam rumahnya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya ya. Kalian pasti udah penasaran banget kan? Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, cus langsung aja subscribe channel Cari Rumah Official dan tekan tombol notifikasinya untuk update video-video dari saya tentang properti di area Karawang. Jadi buat kalian yang lagi cari rumah di area Karawang, bisa ya komen aja di bawah ini, kalian cari rumah yang seperti apa nih teman-teman. Nanti pasti saya bantu menemukan hunian impian kalian. Dan untuk prosesnya sendiri juga akan dibantu sampai serah terima kunci. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat ke dalam rumahnya ya. Let's go. Assalamualaikum. Nah, ini dia teman-teman. Sekarang ini saya sudah berada di dalam rumah lantai 1 tipe 6860. Di sini terdapat living room yang cukup luas sekali. Dan untuk rumah ini sendiri, untuk di lantai satunya mengusung konsep open space floor, yang mana antara living room dan area dapur ini menyatu nih teman-teman. Ya, jadi terasa sangat lega sekali di sini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke area sisi sebelah sini. Di sini terdapat area kamar ya, yang mana bisa kalian manfaatkan untuk kamar anak atau kamar tamu nih ya. Dan untuk kamarnya sendiri ini cukup lega. Di sini juga terdapat jendela yang tinggi dan lebar sehingga untuk sirkulasi udara dan cahaya di rumah ini, di kamar ini tuh sangat bagus sekali nih teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke area lainnya dari rumah di lantai satu ini. Nah, sebelah sini ini terdapat area kamar mandinya nih teman-teman. Untuk area kamar mandinya juga sangat lega sekali ya. Jadi di sini sudah disediakan shower, kemudian sebelah sini juga terdapat kloset duduk, dan untuk dinding keramiknya sendiri juga sudah full dengan motif putih seperti ini sehingga terasa lega.
Oke teman-teman, kita lanjut untuk lihat di area lantai 2-nya ya. Nah, di sisi sebelah sini untuk area bawah tangga kalian bisa manfaatkan untuk storage nih teman-teman ya. Oke, sebelah sini terdapat area tangga menuju ke lantai 2-nya dan untuk ceiling-nya ini sangat tinggi ya teman-teman ya, sehingga untuk tangganya juga sangat nyaman sekali untuk digunakan sehari-hari nih teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di area lantai 2-nya. Nah, di area lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi ya. Nah, di sebelah sini ini terdapat void ya, yang mana bisa untuk pencahayaan dari atas. Kemudian di sebelah sana juga sudah disediakan tangga untuk perbaikan toren dan lain-lainnya tuh di atas ya teman-teman ya. Sehingga untuk area di lantai 2 ini pencahayaannya sangat bagus sekali. Oke, kita lanjut ke area sisi sebelah sini ya. Nah, di sini terdapat area kamar yang cukup lega sekali ya. Ini bisa kalian manfaatkan untuk area kamar anak. Dan sebelah sini juga terdapat jendela juga yang cukup lebar dan tinggi. Sehingga sirkulasi di tiap kamar di rumah ini tuh bagus banget ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar lainnya. Oke, sekarang di sini juga ada kamar lagi nih teman-teman ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk area kamar anak nih teman-teman. Dan untuk area kamar ini langsung menghadap ke arah depan. Dan di sini juga terdapat jendela juga yang cukup tinggi dan lebar. Wah, pokoknya bagus banget ya untuk pencahayaan dan sirkulasi udara di rumah ini. Sehingga sangat baik sekali untuk kesehatan para penghuninya ya teman-teman ya. Nah, kemudian sebelah sini, ini terdapat area kamar mandi di lantai 2-nya nih teman-teman. Nah, untuk kamar mandinya sendiri juga sudah dilengkapi kloset duduk dengan merek Toto. Dan sebelah sini terdapat shower. Dan untuk dinding keramiknya sendiri sudah full sampai atap dengan keramik warna putih sehingga vibes-nya lega nih teman-teman. Oke, untuk sebelah sini, nah ini bisa juga nih dimanfaatkan untuk area living room ya. Ini karena cukup lega, jadi di sini bisa kalian manfaatkan untuk ruang nonton TV atau berkumpul bersama keluarga ya. Nah, untuk area living room ini juga terdapat area yang menyambung ke balkon. Jadi di sini ada pintu ya teman-teman ya. Dua pintu dan kemudian sebelah sini ada jendela seperti ini. Sehingga untuk area living room ini terasa lega sekali teman-teman. Oke, kita lanjut ke area balkon. Nah, ini dia untuk area balkonnya. Cukup lega di sini ya. Kalian bisa tempatkan tempat duduk juga di sini nih teman-teman untuk bersantai sambil melihat pemandangan di depan rumah sana. Wah, pokoknya bagus banget ya untuk konsep rumahnya sendiri. Apalagi untuk rumah ini sekarang lagi ada promo bagus banget nih teman-teman. Jadi hanya dengan 10 juta all in sampai serah terima kunci, free biaya-biaya dan juga lainnya, kalian bisa langsung punya rumah di perumahan Padi Village Karawang ini ya. Jadi untuk mekanismenya kalian tinggal bayar 2 juta untuk pilih unit, kemudian untuk sisanya yang 8 juta itu bisa dibayarkan nanti setelah di ACC nih teman-teman. Wah, keren banget ya. Langsung aja hubungi nomor saya di bawah ini untuk survei ke lokasi dan informasi lebih detailnya ya. Oke teman-teman, sekian dulu informasi dari saya tentang perumahan Padi Village Karawang ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.